Jika anda mencari sebuah motosikal touring dalam kategori 250cc, ini adalah model-model yang sedang dijual dan akan dijual di pasaran Malaysia. KTM 250 Adventure Versys X 250, V-Strom 250XX, Benelli TRK 251. Jika video ini bermanfaat kepada anda, jangan lupa like dan subscribe. Motosikal touring ini menjadi pilihan kepada penunggang pada jarak sederhana yang tidak membenarkan disebabkan desain motor ini sendiri yang agak menegak dan windshield yang agak lebar bagi menghalang angin terus ke anda. Selain itu, bagi yang suka memasang top box, motosikal ini juga paling sesuai untuk mengelakkan motor anda menjadi pelik dan mengacau desain pada seperti motor sports bike dan naked bike. Jika anda memang suka memasang box, maka motor ini yang patut anda pilih. Dengan 250cc ini, motor ini boleh ditunggang dengan santai mengikut had laju highway, namun cukup berkuasa jika ingin memotong kenderaan berat ketika di highway. Saiz motosikal dan ground clearance yang tinggi pun menjadikan motosikal ini lebih mudah untuk melalui jalan-jalan yang tidak cantik. V-Strom XX styling jelas dapat dilihat bayang-bayang seperti V-Strom 1050, di mana itu adalah satu permulaan yang baik. Secara keseluruhan, keseluruhan bodywork dilihat mendata dan mengekalkan paruh seperti V-Strom yang lain. Non-adjustable windshield pada bahagian hadapan lampu cukup untuk menghalang angin pada dada dan kepala. V-Strom XX menggunakan lampu LED pada bahagian depan dan belakang dan meter berjenis digital penuh duit tonal. Seperti kebanyakan motor adventure tourer yang lain, TRK 251 dipadankan dengan muscular fuel tank extension, paruh pada bahagian hadapan, ekor yang tinggi dan kedudukan seat yang memadai. Desain kepala seperti serangga ini, lampu hadapan dipadankan dengan lampu DRL dan lampu jenis halogen. Panel meter datang dengan digital penuh berserta lampu belakang dan signal LED. Bagi Versys X, Kawasaki mengenakan desain minimum kepada kerangka asas dengan bahagian dada yang besar dan bahagian belakang yang kurus. Versys X menggunakan seat penuh, tidak seperti model-model yang lain di mana seat depan terpisah daripada seat belakang. Bagi yang sukakan meter analog, meter Versys X ini masih mengekalkan takometer analog dan dipadankan dengan skrin digital bagi memaparkan info-info yang lain. Dengan desain language sendiri, KTM 250 dan 390 Adventure tampak lebih menyerupai scrambler dan bersifat agresif disebabkan cover-cover lampu terasing daripada cover-cover tepi motosikal. Windshield pula sedikit lebih kecil berbanding dengan model-model lain, tapi menjadikan mata penunggang dapat melihat penuh di bahagian hadapan tanpa halangan. Lampu hadapan menggunakan mentol, manakala lampu signal menggunakan LED. Meter digital penuh KTM ini nampak lebih besar berbanding pesaing-pesaing yang lain. Dengan kesemuanya 249cc, Versys X menghasilkan kuasa terbesar iaitu 24.7kW menggunakan enjin 2 silinder berbanding yang lain hanya menggunakan 1 silinder. Bagi torque pula, KTM menghasilkan torque sebanyak 24 Nm berbanding pesaing lain sekitar 21 hingga 22 Nm. Berbeza dengan yang lain, V-Strom menggunakan oil cool system, tidak seperti yang lain menggunakan liquid cool system. Dengan menggunakan oil cool system, ini dapat mengurangkan bilangan komponen di bahagian enjin sekaligus menjadikan enjin lebih ringan. Dari segi saiz, Benelli TRK 251 terlihat yang paling kecil di dalam segmen ini. Walaupun saiz yang kecil, TRK 251 ini menawarkan kapasiti minyak yang paling besar iaitu 18 liter. Berbanding V-Strom SX,
dengan hanya 12 liter sahaja. Kesemua model ini datang dengan saiz rim 17 inci depan dan belakang, kecuali V-Storm XX mengenakan rim bersaiz 19 inci pada bahagian hadapan. Berlainan pula dengan jenis rim, hanya Versys X menawarkan rim berjenis spoke dalam kategori ini. Kesemua model datang dengan disc brake dan ABS pada bahagian hadapan dan belakang. Bagi harga pula, Benelli TRK 251 ini ditawarkan dengan harga yang paling rendah, iaitu sekitar RM16,000 sahaja, diikuti V-Storm SX di dalam lingkungan RM18,000. Bagi 250 Adventure dan Versys X pula, masing-masing dijual pada harga RM22,000 dan RM24,000. Walaupun Versys X dijual pada harga yang paling tinggi, ia ditawarkan dengan kelengkapan original seperti fog lamp, crash guard, hand guard, side case bersaiz 17 liter dan slot pengecasan 12 volt. Bagi yang ingin memasang top box, hanya KTM tidak membekalkan bracket top box secara standard. Untuk yang sudah mempunyai lesen B full atau 251cc dan ke atas dan masih mencari motor santai dan mahu lain daripada yang lain, tetapi mahu mencari motor bersaiz kecil, anda juga boleh mempertimbangkan dua lagi model, iaitu BMW G310GS atau Zontes ZT310T, di mana harga adalah sekitar RM27,000 bagi BMW dan RM23,000 bagi Zontes.